Oke. Tadinya diamond kita ada sekitar 8 ribuan dan barusan kita top up sekitar 2 ribu diamond lebih. Apakah diamond kita sudah menambah atau belum ya? Kalau menambah sih harusnya 10 ribu atau 11 ribu gitu. Nah di sini masuk dong. Diamond kita langsung 10.500 diamond. Gila sih. Jadi buat kalian yang ingin top up diamond Free Fire secara gratis tanpa menggunakan uang jajan kalian, kalian wajib banget ikutin cara yang saya berikan ya. Kalian bisa langsung aja download aplikasinya melalui link yang ada di deskripsi cuy. Oke, kalian wajib banget dah. Langsung aja kalian download sekarang juga ya. Let's go. Nah, oke guys ya, kembali lagi di channel Raihan Art. Hei, anjay. Oke, jadi pada kesempatan konten kali ini, dari yang sudah bisa kalian lihat di judul dan juga di thumbnail video pada kali ini. Oke, jadi pada kesempatan konten kali ini aku bakal nge-share sebuah tutorial lagi. Bagaimana sih caranya top up diamond Free Fire di Kodashop secara gratis ya. Betul, ini secara gratisnya ini bukan bermaksud nominalnya 0 rupiah, bukan bermaksud seperti itu. Tapi melainkan gratis tidak memakai uang jajan atau sangu jajan kalian ya. Di sini aku bakal mengasih tutorial kepada kalian semua top upnya itu menggunakan saldo Dana, OVO atau GoPay. Nah, dan betul buat kalian yang nggak punya saldonya, di sini aku bakal ngasih kepada kalian semua itu tutorial bagaimana cara dapetin saldo Dana GoPay OVO kalian itu secara gratis dan bisa dipakai untuk top up diamond Free Fire menggunakan saldo tersebut. Otomatis top upnya bukan memakai uang jajan kalian gitu. Oke, tapi sebelum masuk dalam videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, yo, bisa kalian klik tombol subscribe bila yang ada di bawah dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Bantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini ya kan, anjas. Jadi untuk tutorial yang pertama itu kita harus menggunakan satu aplikasi utama ya. Jadi untuk aplikasi itu aplikasi penghasil saldo Dana OVO GoPay kalian atau Gojek kalian. Ini tuh aplikasi bener-bener penting sekali, utama sekali. Dan by the way, aplikasi ini tuh ada di Play Store ya. By the way, aplikasi ini ada di Play Store. Buat kalian yang belum download, aku saranin kalian downloadnya lewat link yang ada di deskripsi aja. Jangan di Play Store. Itu kalau di Play Store kalian nggak bakal dapat saldo utama ya. By the way, di sini kita mau klaim-klaim dulu nih yang belum kita klaim-klaim ya kan, yes. Oke nih. By the way, untuk aplikasi yang pertama itu nama aplikasinya Snap Video ya. Nama aplikasinya Snap Video. Itu aku taruh linknya di deskripsi. Nah, di sini sebelumnya kalian bisa lihat sendiri ya, diamondku ada di sini itu 8.400. Kita bakal top up sekitar 1.600-an kali ya. Ya pokoknya kita ngepasin 10.000 lah, atau ya paling ya pokoknya kita top up sekitar 1.000 atau 2.000 diamondan biar ngepas 10.000 atau 11.000 gitu ya, biar nanggung-nanggung banget kalau punya 8.000 diamond gitu. Oke lah, kita masuk ke dalam aplikasi Snap Videonya dulu ya. Oke lah. Let's go. Oke, sekarang aku sudah ada di luar aplikasi Free Fire dan kita masuk aja untuk ke aplikasi utama ya. Ini untuk aplikasi utama aku di sini tuh ada Snack Video ya. Oke, di sini kita klik ke Snack Videonya dulu, kita masuk ke dalam aplikasi Snack Videonya.
Nah, di sini tuh buat kalian yang baru pertama kali download dan buat kalian yang baru pertama kali buka aplikasi, otomatis di situ bakal dimunculkan video-video yang ada di beranda kalian ya, atau bisa lebih tepatnya kayak di TikTok apa video yang FYP gitu kan. Oke, jika sudah kalian buka aplikasinya, kalian bisa klik di sini ada kayak gambar orang di sini ya. Kalian klik gambar orang itu. Nah, di sini tuh bakal muncul profil kalian ya, profil kalian. Ya betul, di sini juga aku upload video di sini video. Jadi buat kalian yang belum follow, follow aja ya. Buat kalian belum follow Instagram, follow Snapvideo, kalian follow aja kagak apa-apa, gratis ya kan. Kalau mau follow enggak apa-apa gitu. Oke, jika sudah kalian biasanya bakal dimunculkan syarat-syarat yang diarahkan oleh Snapvideo kayak kalian tuh harus mengisi data-data diri ya. Kayak tanggal lahir, terus tempat tanggal lahir ya. Abis itu kalian bisa masukin aja nomor HP kalian yang masih aktif ya, nama segala macam. Pokoknya kalian lengkapi aja identitas kalian secara lengkap ya, dengan lengkap gitu. Oke, jika sudah itu kalian diarahkan loginnya menggunakan login apa ya, atau loginnya itu Google atau Facebook. Aku saranin kalian loginnya lewat Google atau Facebook aja, jangan lain. Karena kalau Google sama Facebook itu lebih aman dan lebih gampang ya untuk dikendalikannya atau di pokoknya lebih gampang aja gitu ya sistemnya ya. Oke, jika sudah kalian mengisi data-data kalian dan sudah mengisi nomor HP kalian yang masih aktif, nanti bakal muncul koin, lambang koin atau gambar koin nih yang kuputar-putar ini. Oke, jika sudah muncul, kalian bisa klik koin tersebut ya. Kalian klik koin tersebut. Oke, jika sudah kalian klik koin tersebut, di sini bakal muncul menu atau metode seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini ada bacaan undang teman Anda dan menangkan hingga 90.000. Nah, kalian modal masukkan kode undangan ini ya. Di sini kalian bisa masukkan aja kode undangan 37204323, itu bakal mendapatkan kalian 90.000. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan saldo utama ya senilai 90.000, itu kalian tinggal masukkan aja dah, masukkan kode undangan ini. Biasanya di sini tuh ada bacaan masukkan kode undangan ya. Aku sudah nggak ada, soalnya aku sudah pernah masukkan kode undangan orang lain gitu. Oke, jika sudah di sini aku bakal mengasih kalian tutorial bagaimana caranya deposit atau menarik duit kalian ke dalam aplikasi GoPay atau Gojek kalian ya. Oke, di sini sebelumnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini saldo GoPay atau Gojek itu di sini ada sabar ngelek ya. Ini aku ngerekod pakai HP Realme. Oke, di sini saldo GoPay ku di sini ada cuman 7.000. Aduh, malu banget anjing 7.000. YouTuber kok saldonya 7.000. Oh, enggak selo ya. Canda ya. Oke, di sini aku bakal ngasih tahu kepada kalian semua bagaimana cara untuk dapetin saldonya secara gratis ya. Di sini kalian bisa klik kayak gas atau gambar saldo di sini. Di sini saldoku yang 6 juta, kita klik saldonya 6 juta ya. Nah, di sini aku mau menarik sekitar yang 1 juta ya. Aku mau narik yang 1 juta rupiah nih. Kita klik tarik saldo. Oke, jika sudah di sini ada bacaannya GoPay Dana OVO ShopeePay ya. Di sini karena aku memakai GoPay, kita klik GoPay. Di sini kita klik konfirmasi dan di sini bakal ada bacaannya penarikan berhasil. Penarikan Anda sudah diproses dalam waktu 3 sampai 5 hari kerja. Tapi nggak bakal sampai segitu. Nah, di sini langsung masuk ya. Anda telah menerima GoPay sebanyak 998.500 ya, atau lebih tepatnya 1 juta kurang 1.500 ya. 1.500-nya itu pajak, cuy. Oke, jika sudah kita bisa lihat nih ya. Nah, di sini saldonya sudah berkurang ya. Tadinya 6 juta sekarang jadi 5 juta. Oke. Di sini kita lihat nih, apakah saldonya menambah? Di sini masih 7.000 ya, masih 7.000. Apakah menambah menjadi 7 menjadi 1 juta lebih gitu? Oke, sini kita lihat nih apakah menambah. Oke, nah langsung masuk ya. Langsung masuk menjadi 1.005.876 perak. Gils, ini bakal aku pakai top up sekitar 200.000 aja ya, mungkin ya. Karena aku nggak pengen tempat banyak-banyak dulu. Oke, di sini bisa kalian lihat dulu nih, guys. Bisa kalian lihat dulu ya. Di sini sudah berkurang ya menjadi 5 juta. Tadinya itu 12 juta. Tadinya itu 6 juta, sekarang jadi 5 juta ya. Kita tarik 1 juta. Oke, di sini aku mau top up di Kodashop ya. Kita mau top up sekitar 1.600 diamond ya. Pokoknya aku ngepasin menjadi 10.000 ya. Atau ya paling lebih-lebih dikit 11.000 lah. Oke, di sini sudah masukkan ID ya. Sudah ada ID ku di sini 95092187. Di sini aku mau top up yang 1.450 diamond ya, biar ngepas kita top up 300.000 lah ya. 2.180 diamond. Di sini kita klik GoPay. Kita klik beli sekarang. Di sini ada bacanya Raihan Art ya, ID-nya juga sudah ada. No, sudah ada. Kita bakal top up 300.000 buat diamond Free Fire ya. Oke, di sini kita tunggu aja. Nah, di sini kita lanjutkan ke aplikasi GoPay atau Gojek kalian. Oke, di sini kita langsung aja konfirmasi dan bayar. Dan kalian tuh masukkan aja PIN digit kalian ya, 6 digit. Oke, di sini aku masukin PIN dulu, aku sensor, sorry.
Oke, jika sudah di sini ada bacaannya, pembayaran berhasil ya. Berarti diamond kita sudah masuk ke akun Free Fire kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Free Fire dulu. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat sendiri ya, guys ya. Di sini saldo GoPayku apakah sudah berkurang atau belum? Pastinya sih sudah berkurang ya. Pastinya sudah berkurang. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Di sini saldoku sudah berkurang menjadi 700.000, tadinya 1 juta ya. Aku pakai 300.000 buat top up diamond Free Fire. Oke, jadi intinya gitu, buat kalian yang ingin top up diamond Free Fire secara gratis, kalian bisa klik koin yang ada di sini. Terus kalian bisa masukkan aja kode undangan di sini. Biasanya di sini ada banyak masukkan kode undangan 37204313, dan kalian tuh akan dibayar 90.000 secara langsung ya, atau 100.000 lah ya, biar lebih simple aja ngomongnya. Kalian akan dibayar 100.000 secara langsung, dan kalian tuh harus nonton video setiap hari. Karena modal nonton video tiap hari juga itu bakal berpotensi mendapatkan saldo secara langsung ya setiap harinya. Makanya kalian jangan lupa download aplikasinya lewat link yang ada di deskripsi ya. Terus masukkan kode undangan di sini. Modal masukkan kode undangan dapat 90.000 secara langsung, dan setiap harinya bakal dibayar 1 juta rupiah per harinya kayak saya tadi, cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Free Fire-nya ya, guys ya. Apakah sudah masuk dari mana atau belum? Oke lah, kita masuk ke dalam aplikasi Free Fire-nya. Let's go. Oke lah, sekarang aku sudah ada dalam aplikasi Free Fire-nya lagi. Nah, kita bakal lihat apakah demo Free Fire itu sudah masuk atau belum ya. Tadinya bisa kena sendiri, demo ku tadi itu ada sekitar 8.000-an. 8.600 lah ya, atau berapa kali aku lupa. Tadi pokoknya aku sudah top up sekitar 2.000 diamond lebih. Dan sebelumnya diamond ku itu sekitar 8.000, ditambah 2.000 harusnya 11.000 ya. Kita bakal lihat nih, coy, apakah sudah masuk atau belum diamond-nya. Oke lah ya, gasken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gaskan nih, bismillahirrahmanirrahim, harusnya demo ku 11.000 nih, cuy, harusnya kalau masuk ya. Dan wow, 10.000 ya. Salah dong. Kalau berarti tadi ku demo ku ada berapa ya? 8.000 berapa kali lupa aku, cuy. Dan di sini demo mana sudah beneran masuk ya, guys ya. Demo-nya 8.000 ditambah 2.000 10.000 ya. Iya, 10.000 ya, bener aku salah gitu aku, cuy. Gua kira tadi demo ku udah 8.000 lebih gitu ya. Oke lah ya. Dan di sini langsung bagaimana beneran masuk ya, bisa kira sendiri. Tadinya demo ku 8.000, sekarang menjadi 10.000 ya. Gil sih. Ini sudah bener-bener terbukti banget bahwa demo Free Fire sudah masuk ya, guys ya. Dan di sini bagaimana bukan editan, karena ini bisa kita pakai ya. Oke, sini sebagai bukti aku mau top up di Lacroix ya, bukan top up ya. Di sini aja nih, aduh ompres. Oke, di sini aku mau nyoba nyepin yang ini ya, modal sekali spin apakah bisa atau kagak ya. Bismillah aja, bismillah. Bentar, ini apakah ada yang lebih penting yang bagus gitu? Ini nggak bagus sih. Oke lah, ini ya guys ya, apakah bisa top up nih? Ini ya, apakah bisa meng... apa sih namanya? Jadi aku ngomong aja. Apakah hoki kita? Oke ya, nih. Ini sebagai pembuktian dong ya, nggak bakal kulanjutin. Soalnya aku nggak terlalu terngiur banget dengan katana cewek. Apa nggak terlalu terngiur dengan trik spin ini ya? Apa... spin tinju ini. Dan ternyata dari mana berkurang ya, dari mana berkurang gils ini, berarti bukan editan ya, karena ini emang bukan editan, cok, ini asli, cok. Oke lah, mungkin untuk videonya cukup sampai sini saja, karena di sini aku sebagai pembuktian cara tetap dengan Free Fire di Koda Shop itu dengan gratis tanpa menggunakan uang jajan kalian. Dan ternyata emang bener-bener worth it ya, bener-bener worth it. Dan ini kalian tuh wajib banget untuk coba cara ini ya, buat kalian yang ingin mencobanya langsung aja kalian coba, karena ini bener-bener keren sekali, bener-bener mantap sekali, coy. Oke lah, mungkin untuk videonya cukup sampai sini saja. Buat kalian yang suka dengan konten ini, yo, bisa kalian klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Bantu channel ini untuk menuju 200.000 subscriber di tahun ini ya, walaupun masih lama gitu kan. Oke, jadi buat kalian yang ingin terlibat demo Free Fire gratis tanpa menggunakan uang jajan kalian, cukup kalian wajib banget download aplikasi Sene Video itu lewat link yang ada di deskripsi. Terus kalian masukkan kode undangan yang saya berikan tadi ya, itu auto kalian dapat dapat demo gratis, coy. Oke lah, saya Raihan Art, sampai jumpa di video selanjutnya. Raihan Art nih, bos. Anjay.